Saya nak bercakap tentang apa you perlu buat bila ada kes-kes macam terlanjur ataupun kena rogol tapi you tak ada support system. So you tak nak buang baby tu. Dan ada juga sesetengah mangsa ni, family dia sendiri pun tak supportive. So dia tak tahu macam mana nak buat. So dia agak blur. So kita tak nak jadi isu lain lah. Contohnya macam you flush baby tu dalam jamban, you sangkut baby tu dekat tiang-tiang ataupun dekat apa ni, mana-mana surau. Tambah pula kita Muslim kan. So kita tak nak lah benda-benda terjadi. Kalau you nak tahu, kita ada satu tempat yang namanya adalah baby hatch center. So di Malaysia ni mungkin agak barulah, dalam few years back. Tapi sebenarnya di negara-negara lain benda ni dah popular, dah lama dah ada. So pada abad ke-18 dan ke-19, baby hatch system ni dikenali sebagai foundling wheel. Dia banyak di negara-negara Middle East. Tujuannya adalah sama, dia tak nak ibu-ibu ni buang anak tu merata-rata ataupun macam biar je apa nak jadi. So mungkin dekat situ kerana diorang ni negara yang agak mungkin kurang berkemampuan, jadi dia sediakan tempat tu untuk selamatkan nyawa anak tersebut daripada jadi benda-benda yang tak diingini. Bila dah nak reach dalam tahun 2000 macam tu, diorang dah modernisekan tempat tu. So dikenali sebagai baby hatch. Usually dia terletak di hospital-hospital swasta ataupun di kawasan-kawasan rumah kebajikan dan juga di kawasan gereja. Ini kalau untuk di negara-negara yang negara maju lah. So dia ada tempat tu, dia macam satu box, okay? Dia bersambung dengan rumah badan kebajikan tersebut ataupun hospital tersebut. Box tu macam ada dua pintu yang in and outside lah. So di mana ibu akan letak anak dia dekat dalam kotak tu. So kotak tu dia punya suhu pun agak warm, sesuai lah untuk baby tu, tak adalah dia macam kesejukkan. So dia ada insulator dan juga dia ada alam. Macam kalau kata you letak baby you tu, mungkin akan ada bunyi loceng ke. So macam diorang akan detect lah, oh ada someone yang dah tinggalkan baby ni dekat sini, nanti diorang akan ambil baby tu. Jangan risau langsung sebab dekat kawasan tu memang tak ada CCTV. So kalau kata you datang hantar baby you dekat situ, tak ada orang akan tahu. Tak ada orang akan nampak muka you dan tak ada orang akan tahu siapalah, dan dia orang respect your privacy. Tak ada ni tiba-tiba nak check DNA ke, cari siapa ke apa ke, tak ada. Itulah salah satu cara jalan penyelesaian. Macam mana you nak letakkan anak you dekat mana if you really tak ada support system. Tapi if you still have support system, contohnya macam family you boleh terima, ataupun you sendiri memang ada keinginan nak jaga anak tu dan you are economically stable tapi you memerlukan bantuan, you boleh cari rumah-rumah kebajikan, rumah-rumah perlindungan di mana dia akan bagi masa untuk you tinggal dekat dalam tu, jaga you sampailah you dah bersalin. And then after you dah bersalin tu, dalam waktu ketika itu dia akan bincang lah, okay, siapa yang nak jaga baby ni, are you okay, are you working and economically stable ke tak. Kalau let's say kalau ada masalah-masalah ni, ada tak family angkat yang you dah cari untuk you bagikan anak you ni? Kalau tak ada, diorang yang akan arrangekan ataupun dia akan hantar anak tu ke rumah anak-anak yatim ke ataupun jabatan kebajikan masyarakat. So jangan buang baby, number one. Jangan tambah dosa, especially kalau orang tu dah terlanjur, jangan buat benda-benda yang tak diinginilah. Dan jangan cuba gugurkan kandungan, kecuali kalau you memang ada penyakit-penyakit tertentu. Contohnya ibu tu ada masalah jantung, lepas dah jumpa dengan doktor pakar dah bagi tahu, oh memang tak boleh nak teruskan kandungan ni. So that one memang kita akan terminate lah, termination of pregnancy. Tapi if you saja-saja nak buat, benda tu membahayakan nyawa you sendiri. Sebab you kena faham, memang ada certain center yang buat service untuk buat termination of pregnancy. Tapi you kena ingat, hidup ni tak selalunya bernasib baik. Sebab ada ketika-ketika yang termination pregnancy tu tak berlaku dengan betul, di mana ada retained product of conception. Kita panggil benda tu macam you punya sebahagian daripada janin tu tertinggal lah dalam you punya rahim. You akan dapat masalah yang lain, contohnya infection. Benda tu akan membahayakan nyawa you sendirilah. Saya pernah dapat case masa saya bekerja di hospital dulu, dia datang sebab janin tu tak gugur habis. So dia dah pergi ke private center untuk gugurkan dia punya kandungan. Malangnya benda tu tak berlaku dengan betul dan ibu tu dah start demam, dah start muntah-muntah. Maksudnya dia dah ada signs of infection. Benda tu membahayakan nyawa ibu lah. Kalau lambat sangat mungkin boleh menyebabkan meninggal. Kalau boleh, if you really have problem yang you tak boleh nak settlekan, dapatkan bantuan. Jangan duduk senyap-senyap, lepas tu you stress sampai you tak tahu nak buat apa, lepas tu you buat lagi satu tindakan yang tak baik. So benda tu akan membahayakan nyawa you dan juga memberi impact kepada you punya diri sendiri dan juga masyarakat yang lain.